seluruh karya ini sepenuh-penuhnya itu digunakan untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan semata-mata bisnis. Semacam jambore, jambore para seniman atau pekerja seni atau pemerhati seni, karena bukan saja satu bidang seni, seni rupa, seni patung, grafis, perbukuan, barang antik, permainan anak, arsitektur, instalasi, seluruhnya itu masuk di dalam perhelatan ini. Jadi 50% yang dimiliki dari sana itu diserahkan nanti kepada kita, dan kita Kerapatan Indonesia Tanah Air yang akan menyalurkan pada pasca pandemi.